Pertama-tama kita banyak-banyak memanjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada siang hari ini kita datang dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan rahmatnya, sehingga kita bisa bermujahadah mendatangi tempat halaqah, di mana di situ ditulis sebagai tempat para aulia Allah, yaitu makam Al-Habib Nuh bin Muhammad Al-Hafs. Tanpa sebab beliau, tanpa ada dari segala yang ada di tempat ini, tidak mungkin kita datang bersama-sama tempat ini. Syariatnya kita membaca mulid, tapi hakikatnya beliaulah yang punya hajat di dalam tempat ini, sehingga kita datang bersama-sama di sini atas gerakan daripada pecinta daripada Nabi Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Para hadirin hadirat yang sama-sama dimuliakan Allah. Beruntung tuba kaumi, beruntung umat Nabi Muhammad yang mana lidahnya basah untuk berzikir kepada Allah, yang lidahnya selalu menyebut dan memuji Rasulullah, yang tidak lain dan bukan karena kecintaan pada Rasulullah, tidak ada yang lain dan yang lain. Bahkan kita tinggalkan kesenangan dan kesibukan dalam kehidupan yang banyak menipu daya manusia, yang banyak melupakan manusia, sedangkan Allah kirim kita ke tempat ini. Bahkan sengaja atau tidak sengaja, kalau kita dikumpulkan di tempat ini bukan berarti semata-mata karena kita ada kepentingan, tapi sebenarnya disitulah tempat di mana duduknya seorang aulia Allah yang ada satu-satunya di Singapura ini, yang menggerakkan, yang memohon kepada Allah, hidupkan sunnah itu di tempat makamku, hidupkan semua pujian-pujian itu. Untuk itulah kita datang sini. Mudah-mudahan kita bisa dikumpulkan dengan beliau di surga. Allah majma bina binahum wa daya wa baina bika Muhammad wa baina Habib Nur Muhammad al-Afsi, insyaAllah kubuniyaku bermaksudul hajat selamat di dunia dunia wal akhirah. Untuk itulah para bapak dan ibu-ibu sekalian, mudah-mudahan kedatangan kita di tempat ini tidak disia-siakan oleh Allah Ta'ala. Tidak bangkit dari tempat ini kecuali Allah sudah mengampunkan dosa-dosa kita, dan tidak akan meninggalkan tempat ini kecuali Allah akan mengabulkan hajat-hajat kita, dan tidak akan bangkitkan tempat ini kecuali Allah mencabut semua penderitaan dan beban di dalam hidup kita, diberikan basyiril mu'minin, yaitu digembirakan orang-orang yang beriman kepada Allah Ta'ala. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini tidak lain betapa kerinduan kita kepada Nabi Muhammad, dan tidak ada lain dan bandingan, dan tidak ada satupun yang menyamai, bahkan semua yang menyintai Nabi kita Muhammad, bahkan diangkat pangkat derajatnya, kemuliaannya seperti beliau. Mungkin bapak ibu-ibu sebagian saja yang mengetahui di mana keramat beliau, di mana kemuliaan beliau, di mana kehebatan beliau. Bahkan tidak satu pun banyak karamah-karamah yang ada pada beliau. Bahkan sampai di sekarang ini ada berata di tempat ini satu jantungnya
letaknya kota Singapura bukan di pinggir kota Singapura, tapi di tengah-tengah. Walaupun dalam kesibukan kegiatan apapun, tidak akan senang walaupun semua akan memindahkan tempat yang paling mulia ini. Mudah-mudahan beliau melihat kita, menyaksikan kita, dan menjadi saksi kelak bahwa kita juga mencintai para wali-walinya Allah. Kita juga mengagumi para wali Allah. Di samping kita kecintaan pada Nabi, pasti kita akan berkumpul juga dengan awliya sholihin. Untuk itulah para hadirin, jangan segan-segan kita meluangkan waktu yang kita adakan di tempat ini. Kalau kita memang betul mencintai Nabi, berarti mencintai Rasulullah. Kalau sudah mencintai Rasulullah, berarti mencintai para ulama. Kalau sudah mencintai ulama, berarti mencintai orang-orang saleh. Kalau cinta pada orang saleh, berarti cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang mendapatkan keuntungan? Kita semua yang datang tempat ini. Maka dengan demikianlah, tidak ada satu yang paling utama diutamakan dan tidak ada bandingannya. Bahkan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ada satu pun yang cacat di dalamnya. Karena menyebut nama Rasulullah, tidak ada satu pun yang ditolak. Ini satu riwayat di mana ada satu malaikat pencatat, pencatat semua amal, yaitu malaikat Kiraman dan Katibin. Tidak ada satu pun yang terlepas dari pengawasannya. Sebanyak apa hujan yang jatuh, yang turun di muka bumi, seluruh alam diketahui berapa jumlah dan berapa juta kubik, tidak terlepas laporan kepada Allah. Ya Rab, berapa jatuhnya hujan pada jam sekian, ini laporan, tidak ada yang salah. Dan debu yang berterbangan di padang pasir, tidak ada satu pun yang tidak terhitung oleh malaikat ini. Semua dalam pengawasan Allah. Dan tidaklah seorang malaikat itu tidak jujur. Bahkan daun yang kering di hutan, semua yang jatuh di hutan itu dihitung berapa. Biji-bijian yang ditanam, yang tersembunyi terang-terangan, bahkan semua yang dimiliki oleh jin yang gaib sekalipun, dihitung oleh malaikat Kiraman dan Katibin untuk dilaporkan kepada Allah. Maka setelah semua amal yang terlintas di pikiran kita, yang terlintas di hati kita, yang ada dalam angan-angan kita, itu jangan dipikir, tidak dikatai Allah, tidak dilihat Allah, dan tidak dijadikan saksi. Bahkan Allah tidak akan lengah terhadap apa-apa yang dilihatnya. Untuk itulah para hadirin, mudah-mudahan kita semua, bukan hanya hari ini, tapi esok hari, kita tanamkan dan kita tambahkan dan kita ingatkan keluarga kita, adibu auladakum wa yuhibbu nabiyakum, untuk cinta kepada Nabi Muhammad, untuk cinta Nabi Muhammad. Kalau kita tidak mengendaki seperti itu, musibah di mana-mana. Maka demikian malaikat yang mencatat tadi, sesudah sebuah pekerjaan yang telah dilihat, dilaporkan, maka malaikat melaporkan semua apa yang pekerjaannya, menunggu perintah yang kedua. Ini malaikat, aku perintahkan engkau, dan ini lebih berat dan lebih berat dari segala yang aku perintahkan. Kau bisa menghitung apa tanaman yang di dalam lautan, kau bisa menghitung berapa juta ikan yang di dalamnya, kau bisa hitung mutiara yang di dalamnya, kau bisa menghitung kekayaan Allah yang sejauh mana, baik yang di balik gunung, di dalam gunung. Tetapi apalagi ya Rob, ada yang aku belum perintahkan. Coba, ini hari Minggu, ini hari Minggu, dan pada tepat ini mulai jam 10 sampai jam 1 nantinya selesai, insya Allah sebelum dulu sudah selesai. Kau datangi bilik itu, kau datangi mihrab itu, dan aku perintah
silakan. Kau tidak usah mendatang lain. Cukup satu majelis yang ada di Habib Muhammad Halafsi. Dan kau laporkan sekarang padaku. Aku berikan waktu kepadamu satu hari. Sedangkan yang lain kau langsung melaporkan dengan ketepatan 10.000 cahaya. Malaikat karena tidak punya akal, cuma bertanya, bukankah segala alam semesta berapa juta bintang, berapa juta debu, berapa juta semua miliar? Aku tidak berat. Ini aneh perintah Allah. Suruh datang ke mihrab, suruh melihat yang ada baca maulid, ada yang di tempat itu, dan laporkannya dikasih waktu tidak 5 menit lagi, 24 jam. Ini keheran-heranan malaikat. Maka datanglah ke bilik, melihat mulai dari belakang ke samping, yang tidak sengaja dia mendengar naik untuk ziarah kubur, yang tidak sengaja dari kubur lewat melirik, yang tidak sadar dia sambil zikir di dalam masjid, dia dengar. Ada yang duduk di luar, dia cuma mencari udara tapi dengar. Karena mereka bukan tuli, maka disuruh menghitung malaikat ini. Kan mudah sekali, tidak ada orang 1.000, tidak ada 2.000. Sedangkan aku menghitung jutaan dalam waktu singkat, aku bisa melaporkan kepada Allah. Siap, kata si malaikat, datang. Mulai dari depan sampai makam-makam, atau lewat belakang, atau lewat samping, sambil bawa catatan. Dimulai dari mana? Wallahu a'lam. Yang jelas satu persatu duduk kita tidak akan dilepaskan oleh Allah, tidak akan dibiarkan oleh Allah sebagai catatan gerak saksi yang besar, di mana itu letak kemuliaan daripada pembacaan maulid Nabi Muhammad SAW. Begitu satu dihitung sampai tadi jam 10 yang itu tidak sempat dua salawat. Dua salawat satu orang. Malaikat keluarkan lagi kantongnya. Pahalanya berapa? 10 rahmat, 70 rahmat, 70 rahmat, 70.000 rahmat, sampai 700.000 rahmat. Dua orang. Lapor, ini dua orang lapor sama Allah. Belum satu hari, belum nanti sore, belum nanti besok, ini lapor balik kepada Allah. Ya Rab, kaifahal, bagaimana saya ini? Saya ngitung pahala dua orang, saya enggak sanggup. Ini kertas halaman habis, ini tulisan amal habis, ini amal habis. Dan aku menyaksikan satu huruf ada 10 malaikat lagi yang menjaga di situ. Jadi huruf alif belum lam belum ba, satu huruf ada 17-18 huruf, 180 malaikat. Dan malaikat itu tanya kepadaku, eh Kiroman dan Katibi, urusan apa kau datang kepada si bulan? Aku mau ngitung, aku sudah duluan menghitung. Kalau kamu ulangi lagi, kau menghitung lagi, akan aku keluarkan lagi. Dari malaikat per malaikat, belum duduknya di tempat wali, belum duduknya asarnya wali, belum duduknya lagi di dengar wali, maka sudah kecapekan, sudah letih malaikat tadi lapor sama Allah, ya Rab, berapa juta itu pahala selawat. Andai kata kau tahu malaikat, satu selawat yang dibaca di tempat itu ditimbang dengan kau menghitung dua besarnya alam dunia, surga dan neraka isinya, tidak akan sanggup kamu untuk menghitung betapa besarnya orang baca selawat. Tidak ada yang sanggup
bahkan dua orang, kita mudah-mudahan yakin, jangan ragu-ragu. Orang yang baca salawat, mau tidak mau, kalau dosanya sudah diampuni oleh Allah selain syirik, yakin kita keluar.